Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Puji dan syukur kita persembahkan kehadirat Tuhan, karena hingga pada pagi hari ini kita masih dalam keadaan sehat. Dan pada saat ini sebelum kita memulai aktivitas kita, ada baiknya kita terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan yang menjadi perenungan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, marilah kita berdoa. Terpujilah Engkau, ya Allah Tuhan kami, atas segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan, saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuntunlah kami melalui Roh Kudus-Mu, agar dapat memahami akan firman-Mu, dan firman-Mu dapat kami lakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita buka yang menjadi nas renungan buat kita pada pagi hari ini, Rabu 27 September 2023, tertulis dalam kitab Mazmur pasal 55 ayat 23. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, adalah nonsen jika ada orang yang berkata bahwa dirinya tidak pernah merasa khawatir terhadap apapun juga. Khawatir adalah rasa takut, rasa gelisah, rasa cemas terhadap suatu hal yang belum diketahui dengan pasti. Oleh sebab itu, jangan pernah terlalu fokus pada rasa khawatir kita, karena khawatir dapat menyiksa kehidupan kita. Sebaliknya, marilah kita mengingat janji-janji Tuhan dan perbuatan-perbuatan Tuhan yang sudah pernah kita lihat dan kita rasakan. Dan ingatlah kebaikan Tuhan dari dulu sampai sekarang. Maka itu akan mengusir rasa khawatir kita. Kita perlu sadari bahwa ketika kita membiarkan kekhawatiran menguasai hidup kita, maka kita akan dipaksa untuk memasukkan hal-hal negatif ke dalam pikiran kita, sehingga hati dan jiwa kita tertekan dalam hidup ini. Tetapi mari belajar seperti Daud, saudaraku. Saat situasi dan keadaan membuat rasa khawatir muncul, ia berserah kepada Tuhan. Meskipun mengalami kecemasan, bahkan membuatnya menangis, tetapi Daud lebih memilih berseru-seru kepada Allah karena ia percaya Tuhan akan membebaskannya dengan aman. Yang terpenting bagi kita adalah tetap berjalan dalam kebenaran Allah. Jangan pernah menyimpang ke arah di mana Allah tidak berkenan dalam hidup kita. Percayalah, sekalipun ada situasi-situasi sulit yang kita alami di sana, tetap ada janji-janji Tuhan yang luar biasa yang akan diberikannya dalam kehidupan kita ini. Sebab Tuhanlah yang memelihara hidup kita. Saudaraku, asalkan kita tetap hidup dalam kebenaran dan hidup dalam kekudusan, maka tidak untuk selama-lamanya kita akan dibiarkannya menjadi goyah. Bukankah janji Tuhan ini seharusnya menjauhkan kita dari rasa khawatir? Menolak untuk khawatir adalah tanda
bahwa kita mempercayai Tuhan dengan sungguh-sungguh. Oleh karena itu, saudaraku, hendaklah jangan gelisah dan janganlah khawatir lagi, sebab Tuhan Allah kita akan memelihara kita. Tuhan Allah yang kita sembah, yang kita puji, dan yang kita muliakan akan menyertai kita, menolong, melindungi, dan membentengi kita pada waktunya. Hari ini kita diingatkan, saudaraku, bahwa Tuhanlah pemelihara hidup kita. Dan jika Ia yang memelihara, maka semua pergumulan yang berujung pada kekhawatiran ada dalam tanggung jawabnya Tuhan. Karena itu, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, maka Ialah yang memelihara engkau. Amin. Kita kembali berdoa. Terima kasih ya Allah Tuhan kami, Engkau masih menyertai kami hingga pada pagi hari ini, dan Engkau masih memperbolehkan kami untuk mendengarkan firman-Mu yang kudus. Pada pagi hari ini Engkau mengajari kami agar kami jangan khawatir atas segala sesuatu yang kami hadapi di dalam kehidupan kami ini. Karena kami tahu Tuhan, Engkau akan selalu beserta dengan kami, Engkau akan membimbing kami ketika kami mengalami sesuatu kesusahan dalam kehidupan kami ini. Oleh karena itu Tuhan, buanglah rasa kekhawatiran dalam hati dan pikiran kami, agar kami senantiasa seturut dalam pengajaran-Mu melakukan setiap apa yang akan kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, berkatilah juga kami dalam satu hari ini untuk melakukan setiap pekerjaan kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Shalom, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.